lagi dengan Kiki. Kalau untuk Zumba sendiri sih biasanya kita pemanasannya 4-7 menit biar nggak terlalu boring. Kalau lebih dari 7 menit biasanya kita suka bete duluan karena lagunya kepanjangan kan. Jadi kita bikin seminimal mungkin tapi dengan seefektif mungkin. Jadi sekitar 4-7 menit udah cukup. Kalau latihan intinya kayak tracklistnya itu sekitar 40-55 menit. Karena 5 menit terakhir kan cooling down. Jadi kita habisin sekitar 40-55 menit aja. Soalnya untuk membakar kalori sekitar ratusan sampai 400-600 kalori ada. Karena 20 menit aja bisa nyampe 250-an. Biasanya kalau ngajar Zumba rata-rata yang seumuran atau yang masih muda-muda, ini kita dari beragam usia ada hari ini, terus kayak excited banget sih, kayak wah gak nyangka seantusias ini loh mereka buat Zumba. Seneng banget sih bisa ketemu sama teman-teman dari gereja MHK ini, thank you banget loh. Seru di sini. Tips kesehatan yang saya ini sih penting banget karena ini basic dari olahraga kita sendiri, basic kesehatan kita sendiri. Jangan berpatokan kita harus olahraga seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, oke? Tapi yang paling penting adalah dalam 2 hari kita nggak boleh potong dari olahraga. Buat teman-teman yang nggak datang, ditunggu kehadirannya lagi nanti kalau ketemu sama saya di kelas Zumba selanjutnya. Wajib datang karena seru banget. Nyesel deh kalau nggak datang, apalagi abis Zumba banyak makanan. Jadi abis dibakar kita makan lagi, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita seru-seruan di sini. Oke, see you. Ditunggu. Thank you. God bless. Hai guys, kita baru aja menyelesaikan acara olahraga pagi bersama. Dan acara hari ini adalah senam Zumba. Nah, kawan-kawan, teman-teman semua yang belum datang, khususnya orang-orang muda, ayo next time join kita ya. Jangan lupa, acaranya seru banget. Dan kita udah hire, kita ajak pelatih instruktur Zumba yang profesional. Pokoknya kalian rugi banget kalau nggak datang. Oke, next time datang ya. Departemen Kesehatan Gereja Masjid Advent hari ke-7 bekerja sama dengan Sekolah TK SD Advent Benhil untuk melaksanakan olahraga bersama pada hari Minggu. Bagi yang orang tua yang mau bergabung untuk hari-hari selanjutnya, mari datang ke SD Advent Benhil untuk melaksanakan olahraga bersama supaya tubuh kita sehat. Terima kasih. Kegiatan ini sangat bagus untuk kami orang tua juga bisa menjalin kebersamaan bersama guru dan juga orang-orang gereja, sehingga untuk kegiatan Zumba ini bisa membangun kesehatan kita lebih baik lagi. Sangat luar biasa, karena kalau di dalam jiwa ibu yang sehat berarti bisa menjaga anak yang baik. Shalom, selamat pagi. Kami baru saja menikmati olahraga bersama dengan model hari raya Zumba yang dilatih oleh pelatih profesional. Dan jemaat Benhil bersyukur untuk bisa menikmati hari ini. Kami mengundang semua saudara-saudara yang lain untuk hadir, direncanakan setiap minggu pagi. Akan diumumkan kemudian nanti untuk boleh hadir dalam olahraga pagi bersama. Namun yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum olahraga, terlebih dahulu jemaat bersama-sama mengadakan doa pagi, kesaksian dan sharing, dan membagikan bagaimana berkat rohani bagi kita. Setelah itu kita menikmati berkat jasmani melalui olahraga bersama Zumba. Dan setelah itu, panitia jemaat Benhil menyiapkan makanan ala kadarnya untuk kita nikmati bersama-sama. Untuk itu, kepada kita semua yang melihat video ini, mari hadir di Gereja Advent Benhil hari Minggu pagi dimulai jam 6 pagi sampai selesai. Tuhan memberkati. Amin.